Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menepis anggapan yang menyebut partainya berjarak dengan Presiden Joko Widodo. Imbas keputusan Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini disampaikan Willy dalam wawancara khusus di program Gaspol Kompas.com pada Selasa 8 November 2022. Willy pun meminta publik untuk melihat rekam jejak hubungan Nasdem dan Presiden Jokowi yang sudah terjalin sejak Presiden Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014 lalu. Ia bercerita Nasdem merupakan partai pertama yang diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan untuk mengusung Presiden Jokowi sebagai calon Presiden 8 tahun silam. Willy menyebutkan ajakan itu langsung diterima oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tanpa pikir panjang. Willy melanjutkan Nasdem juga mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi agar dapat menjabat sebagai Presiden selama dua periode pada 2017, adapun dua tahun sebelum pemilihan Presiden pada 2019. Lebih lanjut, Willy juga membantah bila pencalonan Anies oleh Nasdem dianggap tidak etis oleh sejumlah pihak. Ia mengingatkan pada pemilihan Presiden 2024 mendatang, Presiden Jokowi sudah menjabat selama dua periode dan tidak dapat kembali mencalonkan. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah tanggung jawab partai politik yang diatur dalam konstitusi. Adapun sebelumnya, banyak pihak menilai hubungan antara Nasdem dan Presiden Jokowi akan merenggang setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Presiden Jokowi bahkan pernah berkata bahwa ia membuka peluang merombak susunan Kabinet Indonesia Maju setelah deklarasi Nasdem tersebut. Gelagat Presiden Jokowi beberapa waktu belakangan juga menjadi sorotan. Adapun di acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar yang digelar pada Jumat 21 Oktober 2022, Presiden Jokowi tak membalas rangkulan Paloh. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, tampak Paloh merangkulkan tangan kirinya ke punggung Presiden Jokowi. Sementara tangan kanannya menepuk-nepuk tangan kiri mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Namun Presiden Jokowi terlihat tidak membalas rangkulan Paloh tersebut. Diketahui Presiden hanya menepuk pundak kiri bos media grup tersebut. Dalam pidatonya di acara yang sama, Presiden Jokowi menyinggung soal deklarasi capres yang sembrono. Kendati pernyataan tersebut ditujukan untuk Golkar, publik berspekulasi bahwa Presiden Jokowi tengah menyindir Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.